Kabar terbaru, datang dari sosok artis cantik Nagita Slavina. Pasalnya, baru-baru ini, Nagita Slavina terlihat menghadiri sebuah acara. Tak sendiri tentunya, Nagita Slavina turut ditemani sang suami Raffi Ahmad. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad terlihat menghadiri acara undangan dari sosok AHY. Acara tersebut, milik Agus Yudhoyono beserta istri Anissa Yudhoyono. Sebuah acara, peresmian untuk kembali dibukanya Rumah Pintar Cikeas. Namun, ada yang menarik dari sosok artis cantik Nagita Slavina. Nagita Slavina terlihat memeriahkan acara peresmian Rumah Pintar Cikeas tersebut. Dengan bernyanyi, menyanyikan beberapa lirik lagu, berduet bersama AHY dan sang istri. Mereka semua terdengar menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sempurna. Lagi milik Andra NT Backbone, juga lagu milik Anji yang berjudul Dia. Momen tersebut terlihat diabadikan Raffi Ahmad di laman sosial Instagram milik pribadinya. Raffi Ahmad terlihat mengunggah momen saat Nagita Slavina menyanyi. Sontak saja, unggahan milik Raffi Ahmad tersebut pun seketika viral. Dan banyak mendapatkan beragam komentar pujian dari kalangan netizen. Pasalnya, Nagita Slavina tak hanya memiliki paras yang cantik dan pintar berbisnis. Namun dirinya juga memiliki suara yang bagus dan memiliki bakat dalam bernyanyi. Fokus sama suara Mbak Gigi bagus banget, tulis pujian netizen.